bang, awas bang. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dua kali mencium tangan Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Ketum Gerindra di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Oktober 2023. Kaisang hadir dan disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia juga tampak mencium tangan Prabowo. Menhan lalu menggandeng tangan Kaisang untuk sama-sama menyaksikan drum band Garuda Yaksa. Setelah selesai, Kaisang kembali mencium tangan Prabowo untuk selanjutnya diajak masuk ke rumah. Dalam kunjungannya, Kaisang menggunakan jaket merah bertuliskan Anti-Corruption Political Party dengan celana abu-abu dan sepatu sneakers hitam. Sedangkan Prabowo menggunakan kemeja putih dan celana krem. Sebelumnya, anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka menjelaskan bahwa pertemuan itu merupakan undangan dari Prabowo Subianto. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.